الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا علي العظيم أما بعد ومثل ما إذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلقى في الكلام dan seperti ma iza setelah ma istifham atau man apabila tidak disia-siakan ia pada kalam. Jadi za itu seperti ma. Nah, itu pun jatuhnya setelah istifham atau man istifham. Ya, jadi di Arab ya zaknya beda, maknya beda, maknya mannya beda, maknya zaknya istif, maknya istifham, mannya istifham, zaknya mausul. Apabila tidak disia-siakan pada kalamnya. Kalau disia-siakan si za-nya, maka enggak. Jadi ma-za, nah itu tersendiri istifham. Mislu, mislu i'rabnya jadi khobar muqaddam. Mislu mudhaf, ma, murad labas, mudhaf ilaih. La, mumtada mu'akhar. Ba'da zarab, ba'da mudab, ma, mudab abas, ya. Ya. Ma, mudab abas, mudab ilai. Isif, ya, ma, mudab, isif, ami, mudab ilai. Aw, man, awnya atap, man, atap, kema. Iza, zarab, lam, ya. Aku nafin wa jasmin wa qalbin. Tulba fi'il mudari mamilin majul. Wana ibu fahim lamir musyatun bihi jawasan takdiruhu. Iya ya ulu ala za. Fil kalami jar majul. Jadi bermula za yaitu seperti ma. Ya'ni menghendaki ia anna za akan bahwasannya za lafaz za ikhtasat yaitu tertentu ia terkhususkan ia min baini sa'iri asma'il isyarati di antara sekalian isim-isim isyarat di annaha dengan bahwasannya dia si za tustakmalu mausulatan digunakan, diamalkan ia akan mausul wa takunu dan adalah ia za misla ma yaitu seperti ma fi annaha pada bahwasannya dia tustakmal diamalkan fi lafzin wa'idin dengan bi lafzin wa'idin dengan satu lafaz min muzakari baik bagi muzakar wal mu'anasi bagi mu'anas mufradan kana au musannan au majmu'an baik keadaan yang mufrad atau tasnya atau jamak. Fatakul maka engkau katakan maza indaka. Siapa yang ada di sisimu? Maza indaka. Ya. Man za indaka. Maza indaka. Sawa'un kana sama saja adalah ya ma inda mufradan muzakaran aw ghairuhu. Sama saja adalah apa yang di sisinya itu mufrad muzakar atau lainnya. Pokoknya begitu pengamalannya. Mau dia mufrad, muzakkar, mufrad, tasnya, muzakkar, mu'anas, dan lainnya. Wa syartu isti'maliha mausulatan an takuna masbuqatan bima aw man. Dan syarat penggunaannya, ya, penggunaannya za, ya, mausul, bahwa ada, dia itu didahului dengan ma atau man. Al-istifhamiyati yang bangsa istifham.
Nah, seumpama madza ja'aka, man dza ja'aka, ya. Wa madza fa'alta, ya, man dza ja'aka wa madza fa'alta. Faman ismu istifhamin, maka man namanya isim istifham. Jadi di Eropa satu-satu, ya. Wa huwa mubtada, dan dia mubtada. Jadi isim istifham itu bisa jadi mubtada. Ya. Wa za mausulatun, dan za mausul. Ya. Jadi man-nya isim istifham mubtada, za-nya mausul khobar bi makna allazi. Ya, za-nya dengan makna allazi. Wa huwa khobarun man, itu khobar man. Ini kalau i'rabnya begitu. Ya. Man za indaka. Jadi man-nya mausul, man-nya istifham jadi mubtada. Za-nya ya si mausul menjadi khobar. Maknanya allazi. Ya. Wa ja'aka silatul mausulnya, ja'aka silatul mausul. Takdirnya, takdirnya man dzallazi ja'aka, siapa yang datang kepada engkau. Jadi istifham, isim istifham bisa jadi mubtada. Isim mausulnya menjadi khobar. Kita kalau baca kita begitu, biar ngerti mana mubtada, mana khobar. Jangan sampai kamu baca kitab enggak tahu mana mubtada, mana khobar, jangan sampai enggak. Jadi setiap kali kita baca kitab, itu mesti tahu mana mubtada, mana khobar, mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul. Jadi biar tahu i'rab kalau baca kitab. Jangan sampai kagak tahu i'rab. Kita enggak paham maksudnya. Maka zalika ma, dan seperti demikian pula ma, mubtada'un, itu mubtada. Wa za mausulun, za-nya mausul, sama. Bimana alladzi, dengan mana alladzi. Wa huwa khabaru ma, itu menjadi khabaru ma. Wa fa'ata silat, wa fa'ata silatnya. Wal a'idu, a'idnya maksud pun dibuang. Takdiru, takdirnya ma za fa'ata'u. Ay man, man ladzi fa'ata'u, apa yang telah engkau lakukan. Waktu itu dan dikecualikan bikau dengan perkataan iza lam tulga fil kalami, ya, apabila tidak ya, disia-siakan pada kalamnya, min an taj'ala, dengan bahwa engkau jadikan ma ma'aza serta za au man atau serta man, ma'aza serta za ya, atau man ya, au man atau ma atau man ma'aza serta za kalimatun wa kalimatan wahidatan lil istifhami, akan kalimatnya kalimatan wahidatan ya, jadi maf'ul sani taja'alu taja'ala, akan satu kalimat bagi istifham. Mau sumpama madza innaka, apa yang ada di sini kau, ai ayyu syai'in indaka, gitu, sesuatu apa yang ada di sini kau. Wa kadzalika man za indaka, dan seperti demikian itu man za indaka, sama. Famadza, jadi digabungin aja. Famadza mubtada'un wa indaka khabaruhu. Jadi ada dua, berarti kita nanti kalau mau mengi'rab ya, boleh kita gabungin ya, boleh kita gabungin, boleh juga enggak. Maka zalika, dan seperti demikian itu man za mubtada'un itu mubtada, wa indaka khabar-khabarnya. Maka fi hadain mawti'aini mulghatan, maka enggak pada dua tempat ini itu ya mulghatun ya, jadi khabar za. Maka bermula za pada dua tempat ini, yaitu disia-siakan. Kenapa? Li anna juz'u kalimatin, karena bahwasannya termasuk bagian kalimat. Li anna majmu'a istifhamun, karena ya yang dikumpulkan itu istifham. Jadi madza istifham, innaka ya, khabarnya. Jadi nanti dalam mayarat terserah kita mau bagaimana, begini bisa, boleh aja.
وكلها يلزم.